sampai di Kampung Damai, Damai Kota. Selamat pagi guys, selamat datang di saluran saya. Pada final Donggades pagi ini saya akan melakukan perjalanan ya di Kota Barong. Oke, sepeda motornya masih kotor, kami cuci dulu kalau kita berangkat. Setelah kita memperbaiki rantai tadi, kita melanjutkan perjalanan. Masih estimasi 1 jam lagi ya kita tiba di Damai lagi ya. Ikuti kami guys. Oke guys, ternyata sangat licin ya, karena bahan saya bukan bahan cangkul guys, bahan standar ya, standar pabrikan. Ini guys, agak kesusahan tadi saya, mungkin ini jalan rusak terakhir ya, di Apeling 4, kita sedikit lagi keluar ke jalan Batu Kruing, tetap ikuti kami ya. Oke guys, setelah hampir 1 jam berjalan ya, kita sampai di tempat yang sangat indah, sampai di Kampung Damai, Damai Kota. Kampung wilayah daerah suku lokal, suku Dayak. Jembatan penghubung Damai Seberang ya. Estimasi waktu kita masih sekitar 1 jam lagi ke arah Kecamatan Barong, tepatnya ke pusat kota Sendawat. Tetap ikuti kami. Saya harus mengganti rantai saya yang sudah aus. Kebetulan tadi saya bawa rantai cadangan dari dalam tadi. Thank you.
Oke guys, kita sudah berada di Sendawar City ya, Kutai Barat. Tadi siang tadi kami telah tiba ya dari kebun tadi. Kami ada di lokasi kompleks perkantoran ya, kantor daerah Kutai Barat. Tepatnya di Taman Alun-Alun itu Sendawar ya. Kota Sendawar ini terdapat 3 kecamatan yang menyokong untuk perkantoran hingga daerah-daerah administratif untuk Kota Sendawar ya. Yakni Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Sekolah Darat, dan Kecamatan Melak. Jadi Kabupaten Kutai Barat baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 ya guys. Pada 5 November lalu. Datang juga Bapak Presiden Jokowi ke sini ya. Oke, tetap ikuti saya. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung dan berlangganan channel saya. Saya Rivinaldo dari Kalimantan Timur. Tetap ikuti saya. God bless.